Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita Joga Jet Channel. Salam sakin. Hari ini kita kedatang beberapa case lagi, yaitu untuk seri Realme C55 yang terbaru seperti ini ya. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Joga Jet biar saya tambah semangat lagi cari-cari casing yang terbaru. Oke, sekarang kita coba langsung masuk saja ke case yang pertama dengan nama case beraset karbon seperti ini ya. Bagian bawah ada tulisan classic design seperti ini. Langsung kita coba buka saja seperti apa penampakan case kita yang pertama untuk seri Realme C55. Ini dia ban soft case ya, lumayan lembut soft case ini. Bagian belakang seperti ini kira-kira, ada motif-motifnya seperti ini ya. Dan bagian dalam atau bagian belakang, dan seperti biasa kita coba pasang saja case seri Realme C55 kita kali ini. Dan seperti ini untuk penampakan awalnya. Dan selanjutnya kita cek saja untuk bagian port atau lubang-lubang casing kita kali ini. Kita perhatikan seperti ini ya, lumayan rapi ini. Dan kalau untuk tombol-tombol case kita kali ini standar ya, nggak terlalu lembut juga. Bagian atas seperti ini kosong, untuk sisi kirinya ini kosong. Dan kalau untuk pelindung kamera seperti ini ya, nggak terlalu terlindungi juga ya ini ya. Dan dianjurkan lebih berhati-hati saja memakai casing ini. Dan kita pindah selanjutnya untuk bagian depan. Kita perhatikan untuk berlebihan casing ini. Ini hampir sama rata juga dengan layar HP kita ini, dan bagusnya dikasih template saja. Kalau untuk cengkeraman case kita kali ini standar ya, nggak terlalu kuat, nggak terlalu longgar juga ini. Dan feel genggaman dengan aksen kotak seperti biasa, lumayan tipis, lumayan slim juga. Dan kalau untuk harga case kita kali ini, bagi kawan-kawan yang minat, harganya Rp50.000 saja. Seperti biasa saya taruh link pembeliannya di bawah. Oke, seperti ini untuk penampakan case kita yang pertama untuk seri Realme C55 kita kali ini. Sekarang kita coba pindah ke case yang selanjutnya saja. Oke, yang kedua kita punya case Wood Ioria seperti ini. Langsung kita coba buka dari plastikannya. Ada dua packingannya. Yang kedua packingnya seperti ini. Ini dia, kita perhatikan termasuk case hybrid juga. Bagian pinggirnya soft ini, bagian belakang hard case-nya ini dengan motif-motif kayu, ada tulisannya Ioria. Bagian dalam seperti ini kira-kira. Dan selanjutnya kita pasang case seri Realme C55. Dan seperti ini jadinya setelah terpasang ya. Dan selanjutnya kita perhatikan kalau untuk proteksi kamera ini lumayan bagus juga ya, ada covernya full seperti ini. Dan selanjutnya untuk bagian bawah kita perhatikan port lumayan aman juga ini. Sebelah kiri untuk tombol-tombol lumayan empuk juga. Sedangkan untuk sisi kiri dan kanannya ini ada semacam grip seperti ini ya, untuk pegangan supaya nggak licin, bagian atas kosong. Dan selanjutnya kita perhatikan untuk bagian depan saja, untuk berlebihan case kita perhatikan. Hampir sama rata juga dengan layar ini, dan bagusnya dikasih template seperti biasa. Cengkeraman case termasuk kuat juga, feel genggaman masih dengan aksen boxy atau kotak ya. Dan untuk harga case kita kali ini yang minat harganya Rp55.000 saja. Seperti biasa saya taruh link pembeliannya di bawah. Oke, seperti ini untuk penampakan case kita yang kedua untuk seri Realme C55 kita kali ini. Sekarang kita coba pindah ke case yang selanjutnya. Dan yang selanjutnya kita punya case Wood Texture Ioria seperti ini ya. Langsung kita coba buka seperti biasa, ada double plastiknya ini. Masih dengan brand Ioria, tapi bagian belakangnya ini ada tekstur seperti ini ya. Lumayan timbul kalau kita pegang, bagian dalam seperti ini. Masih dengan case hybrid ya ini. Dan kita pasang seperti biasa case seri Realme C55. Dan seperti ini jadinya setelah terpasang ya. Dan selanjutnya kita cek kalau untuk pelindung kamera bersama dengan case yang sebelumnya. Seperti ini lumayan bagus,
bagian sisi kiri ini sama juga, bagian atas sama, dan untuk sisi sebelahnya lagi juga sama ya ini. Dan kita pindah ke bagian depan untuk ketinggian casing hampir sama rata dengan layar HP kita, dan bagusnya dikasih template cengkeraman case juga kotak ya ini. Dan harganya juga sama, ini harganya Rp55.000 saja seperti biasa, saya taruh link pembeliannya di bawah. Oke, seperti ini untuk penampakan case kita yang ketiga untuk seri Realme C55. Sekarang kita coba pindah ke case yang selanjutnya saja. Oke, yang selanjutnya kita punya case Battle Shock Proof ya, seperti ini. Kita coba buka dari plastiknya. Ini dia ada kertasnya ini. Bannya case-nya hybrid juga ya ini. Hard case bagian pinggir soft case, dan kita pasang seperti biasa case seri Realme C55. Tinggal tarik saja ini, dan bagian tape sudutnya ada semacam anti crack seperti ini ya. Oke, sekarang kita perhatikan untuk detail port case kita kali ini lumayan bagus juga ini, nggak ada yang ditutup ya. Untuk tombol-tombol agak sedikit keras ya ini, bagian bawah ada tempat gantung tali strap, bagian atas kosong, untuk sisi kirinya ini kosong, dan pelindung kamera ada cover full seperti ini, berarti ini lumayan aman juga ini. Dan untuk bagian depan seperti biasa untuk ketinggian casing bagusnya dikasih tempered, tentu gores yang lainnya, cengkeraman case termasuk kuat juga ya ini. Dan feeling genggaman lumayan slim, lumayan tipis juga dengan aksen kotak. Dan kalau untuk harga case kita kali ini, bagi kawan-kawan yang minat, harganya Rp30.000 saja ya. Oke, ini dia penampakan case kita yang keempat untuk seri Realme C55 kita kali ini. Sekarang kita coba pindah ke case yang selanjutnya atau case yang terakhir saja. Oke, ini dia case kita yang terakhir dengan nama case leader Ayoria ya. Seperti ini, masih dengan brand Ayoria. Sepertinya dengan ala-ala kulit seperti ini ya. Warna coklat seperti ini atau warna brown, ada brandingannya ini. Bagian dalam kita perhatikan sama saja ya dengan case yang sebelumnya, case hybrid juga ini. Dan kita pasang seperti apa jadinya, dan seperti ini untuk penampakan awalnya setelah terpasang ya. Kalau kita perhatikan untuk proteksi kamera bersama saja dengan case yang sebelumnya, ada cover full seperti ini. Bagian port juga sama, untuk tombol-tombol sama ya ini. Bagian atas, untuk sisi kirinya ini juga sama ya, ada gripnya seperti ini. Dan bagian depan kita perhatikan, ini bagusnya dikasih tempered seperti biasa, cengkeraman case kuat juga, feel genggaman dengan aksen kotak lumayan tipis juga. Dan harganya juga sama ya ini, harganya Rp55.000 saja. Oke, seperti ini untuk penampakan case kita yang terakhir untuk seri Realme C55 kita kali ini. Sekarang kita coba sandingkan satu persatu saja case kita. Oke, ini dia semua penampakan case kita kali ini untuk seri Realme C55, kurang lebih 5 pieces case ya. Dan seandainya disuruh memilih dua case favorit saya pertama suka case ini, case karbon yang ini. Dan selanjutnya case yang lumayan terjangkau ini, harganya Rp30.000, yaitu case Battle Shock Proof yang ini ya. Oke, mungkin segini dulu untuk pembahasan seri case Realme C55 kita kali ini. Sebelum kita akhiri, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Ajo Gadget biar saya tambah semangat lagi cari-cari casing yang terbaru. Dan bagi kawan-kawan yang pengen request case juga bisa ya, silahkan tulis di kolom komentar saja. Dan terima kasih juga bagi kawan-kawan yang telah menyaksikan video ini sampai akhir. Sekarang saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.